Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada 23 lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang mengendorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saya jalanin, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 80. 88. Tapi 88 ada, betul, ya? tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas-tas ini saya dapatkan, ketika saya pakai saya foto, kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas-tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya. Karena suami saya tahu, saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014. Itu ya? Betul.